Okey, selamat malam guys. Hari ini saya akan bincangkan saya akan menceritakan tentang satu gadget yang seperti GoPro juga yang digunakan oleh banyak-banyak pengembara dan sebagainya untuk kita ambil video dan sebagainya, dan banyak juga untuk rider untuk ambil blog mereka. Jadi yang saya akan tangkap pada hari ini adalah gadget action camera Dragon Touch Vision 4, iaitu keluaran 2019 yang baru ni. Sebelum ni sudah keluar abang-abang dan kakak dia, iaitu Dragon Touch Vision 3 dan Dragon Touch Vision 4 Lite, dan ini adalah yang terbaru Dragon Touch Vision 4. Memang ada perbezaannya. Selain daripada itu, aksesori dalam ni adalah semua standard, seperti ada strap dan untuk helmet, pelekat helmet. Bateri dibekalkan dengan dua, dan juga dia ada remote control sendiri, iaitu dengan lengkap dengan nama yang sekali di belakang tu, Dragon Touch Vision 4 DLK. Dan apa yang menarik tentang ni, Dragon Touch Vision 4 ni adalah ia dibekalkan sekali dengan mic, external mic. Ini adalah penting untuk siapa-siapa yang nak buat vlog, naik motor, gunakan helmet dan masukkan mic dalam tu, dan boleh kita sembang dalam lah. Dan inilah kelebihannya. Okey, mengenai harga, harga murah guys, mampu milik. Baik, harga boleh cari online, 4K Vision 4 ya, kamera action Dragon ni mampu milik bagi-bagi yang nak berjinak dengan kamera-kamera jenis ini, gadget jenis ini. Dan juga semua barang ini, aksesori ni lengkap seperti yang biasa-biasa yang kita yang untuk seperti Akaso dan sebagainya, lengkap semua ada, tak perlu. Hanya saya menerangkan apa yang baru adalah ini. Dan sekarang Dragon Touch Vision 4 ni ada EIS. Nanti saya akan tunjukkan video video dia EIS, dan untuk maklumat juga kita tengok belakangnya. Okey, semua standard 16 megapiksel. Nampak tak? Okey. EIS semua ada. Dan paling kecil sekali adalah 720 frame per second. Dan juga saya akan tunjukkan video waktu saya ride menggunakan Vision 4 ni secara ringkas saja. Okey, kita tunggu lepas ini. Kita akan buat peningan gambar dia dari 4K sehingga rendah, dan video juga dari 4K sampai ke 720 megapiksel. Okey. Okey, kini kita akan ambil gambar. Paling tinggi adalah 16 megapiksel. Jadi kita akan tengok setiap gambar berdasarkan yang paling top adalah 16, lepas tu ada 12, 8, 5 dan sebagainya. Baik. Video saya gunakan ambil ini adalah 4K 30 frame per second. Jadi kita akan tengok gambar lepas ni. Okey. We'll be right back.
Okey, selamat petang guys. Hari ini kita akan tengok, akan menguji kamera Dragon Touch Vision 4. Baik, sekarang adalah saya menggunakan 4K 30 frame per second saat 4K. Ini adalah video 4K 30 frames. IIS? No. Tanpa IIS. Image Terminator. Okay, 4K 30 frames per second tanpa IIS. Ini adalah 4K 30 frames dengan IIS. Adakah 4K 30 frames ini berfungsi baik dengan IIS? Tengok gambar hari. Okey, dengan IIS 4K 30 frames. Okey, ini 2.7K 30 frames per second dengan IIS. 2.7K 30 frames dengan IIS on. Okey, ini ya. Saya jalan. Nak tengok ada tak gegaran. IIS on. Sekarang cuaca mendung. Okey, ini adalah 1080 60 frames per second. IIS on. 1080 60 frames per second. Kita tengok jalan. Jalan lari. 30 frames per second. Okay. Okey, seterusnya adalah 1080 30 frames per second IIS on. 1080 30 frames per second IIS on. Tengok video dia. Lari. Okey, ini adalah 720 120 frame per second. IIS on. 720 120 frame per second. IIS on. Okey, kita tengok lagi jalan. IIS on. Tengok lagi. Okay, sekali lagi, 4K 30 frames IIS on.
Okay, 30 frame, EIS on. Jalan. Okay, cari. Saya merakam hanya menggunakan internal mic, belum menggunakan external mic, masih menggunakan internal mic. Nanti kita akan dengar bagaimana bila saya menggunakan external mic. Okey, kita akan tengok apa ini nanti, tapi sekarang masih lagi menggunakan internal mic. Okey, sekejap . Baik, sebelum tu inilah rupa dia external mic untuk Dragon Touch Vision Pro. Ia adalah tak sama seperti audio jack 3.5. Memang tak sama. Ia lebih kecil, hanya menggunakan one line, iaitu one line saja. Tengok ni, tak seperti ni. Memang sukar untuk mencari. Kalaupun kita kena order, kalau kena mic external ni rosak, mungkin sesuai dengan Acapo mic. Okey, kita akan cuba menggunakan mic ni. Okey, sekarang saya menggunakan external mic, gunakan video resolusi 4K 30fps. Mungkin perbezaan daripada suara di sini, tetap mic di sini, mungkin ada kejelas ataupun tidak. Ya, cuaca sekarang pun mendung lepas hujan. Saya kena basah. Dalam keadaan mendung ni, cahaya memang kurang sikit. Sebab jam pun dah menunjukkan lewat petang. Okey, nanti kita akan dengar. Dan apa pendapat tentang anda semua tentang ni, terpulang. Tapi bagi saya, Vision Pro adalah yang terbaru, iaitu 2019. Telah dikeluarkan, dan daripada dulu ada Vision 3 dan Vision 3 Plus, dan ini adalah Vision 4 baru yang berserta dengan external mic. Okey, saya akan cabut mic. Baik, ini adalah normal internal mic. Jadi dapat keberbezaan kan. Jadi okey, harap semua anda puas hati, dan bagi saya memang berpuas hati setelah menggunakan Vision 4 Dragon Touch ini. Dan jangan lupa, ia adalah DNA daripada Oh, satu juga, jangan lupa, ketika kita menggunakan mic, sekarang ni saya menggunakan mic volume up kepada 10, 10. Jadi nampak jelas kalau kita pada normal, suara kita kurang kedengaran. Sama juga lah kalau kita ride, kalau boleh gunakan mic, external mic, volume ataupun upkan biasa pada 10, 8 atau 10, sesuai, supaya suara kita kelihatan jelas. Okey. Kalau hujan sini, tu bawah tu menunggu. Ha. Macam keselamatan, ha. Okey. Saya harap cuaca ni baik. Kita nak tengok macam mana cam Dragon Touch ni version 4 ni berfungsi dia, dah kena menarik dan sebagainya. Okey. Alright. Kita pergi. Layan pun lah. Nampak 6.40.
Okay. Yeah.